ni. The kitchen baru. Hello guys. Apa khabar semua? Sudah seminggu kita tak berjumpa. Alamak. Sesi je. Oh, hari ni aku keluar lambat sikit. Saja right sebab kan weekend aku nak duduk rumah je kan. Aku rasa aku nak buat video ni, video terima kasih lah. Macam video semalam tu kan, yang aku kesian kat korang. Video tu aku post lah, macam channel aku macam krik-krik. So hari ni aku ride. Aku sebenarnya aku nak cakap terima kasih. Gila lah, mendadak tau net subscriber aku sampai 1000 lebih lah, 1400 lah sekarang. So aku nak cakap terima kasih yang selalu komen, yang selalu like. Ada juga dislike. Tapi tak apa, biasa tu. Tak semua benda yang kita buat orang suka, tak semua benda yang kita suka orang suka. Itulah dah macam penceramah hari aku. So anyway, hari ni aku tak ada arah tuju pun. Aku main pergi je. Maybe aku ikut jalan Gombak Lama, naik sampai kita Sempah tu kot. Sebab kalau aku ikut sekarang, ikut Karak, tu Karak tu, confirm-confirm ada roadblock. Memang tak lah aku nak ikut sana. So anyway, masa aku balik ride minggu lepas, aku dengan Acak pergi isi minyak dekat Shell MRR2 tu. Aku tunggu dia isi minyak lah, minyak aku ada lagi. Lepas tu aku tengok daripada jauh ada tiga orang insan. Dia tengok aku daripada jauh. Tengok, aku tengok besar kan. Tengok aku kan. Cakap tak apa aku, maybe tengok motor kan. Sebab alah, biasa lah kita kalau tengok motor macam ni mesti kita nak tengok kan. Aku pun kalau tengok orang lain ada motor, aku akan tengok usah je, tengok motor dia. Aku ingat macam tu lah. So aku tengok, aku buat bodoh lah. And then tiba-tiba dia nak ambil gambar, nak ambil gambar curi-curi. Lepas aku pun aku cakap, eh ni macam kenal aku ke. So aku pergi dekat dengan dia. Bagi stiker kat dia, bagi stiker. Lepas tu dia cakap, oh saya tengok channel abang. Lansi tak nak angguk. Ui, what the hell. Apalah sial. So anyway, budak tu ajak aku pergi panorama. Lepas tu aku cakap, tak boleh lah adik. Aku pun baru balik daripada Bukit Tinggi kan, penat. So cakap, tak apa lah, pergi lu. Ada komen kat Instagram aku. So dorang tengah SPM sekarang pun, tak silap aku. Okay, good luck. So SPM korang, aku tahu dah ada paper yang dah lepas. Tapi sekarang korang tengah SPM lagi kan, tengah tunggu lagi kan. So good luck. Panasnya. Sini tak boleh bawa laju lepas sekolah. Aku tak perasan selama ni ada sekolah kat sini. Gila. Abang aku yang ada Duke 690 kan, dia baru dia jual. So lepas ni dah tak ada dah lah. Aku ride pakai Duke tu ke apa kan. Untuk yang episod hari tu tu, yang Dataran Merdeka punya drag race lah, itu last aku naik. Dah tak ada lah apa ni. Oh aduh, be alright. Hari ni aku kena hati-hati sikit naik Getir Sempah ni, sebab semalam hujan lebat. So confirm lah, lembab gila jalan tu. So bahaya kalau ada daun-daun basah kan. Ui, kalau ambil corner, gilik daun basah sliding wey. Ui, yo, panasnya. Come on. Aduh, aku dah berhenti full baru dah jauh. Ni lah kalau aku naik lambat sikit kat sini kan. Oh lama, orang dah start mai. Yang cyclist yang datang hujung minggu semua, diorang naik kereta sampai sini. KL ke Shah Alam ke, diorang datang, diorang akan parking kereta. Lepas tu diorang kayu kat sini. Tu yang jam tu bila dah lambat sikit tu. Tapi kereta depan ni dia buat tayar. Apa cik? Serius pak cik? Yang ni aku tak nampak apa kat depan. Okey boleh. Anjing, Hachiko. Hachiko! Tengok ni, semua yang pakai parking ni.
Semua ikut basikal. Turun jenis kayu sampai atas, turun-turun balik. Kayu sampai atas, turun-turun balik. Kayu sampai atas, turun-turun balik. Annoying kan? Tapi diorang ni bila turun bukit laju juga tau. Ni diorang lagi ni stretching le. Aku tak tahu lah orang kat Gombak ni marah ke tak dekat yang paki-paki kat tepi ni. Aku nak tanya kat korang lah. Korang kalau ada yang orang Gombak kan, yang duduk sini kan, kita try komen dekat komen bawah tu. Ada orang marah ke tak cyclist-cyclist ni kayuh kat sini sebab diorang parking diorang macam blok jalan tau. Tak tahu lah. Aku tak marah pun. Aku nak tanya orang dekat sini lah, tengok diorang ada efek ke tak. Okay, kita kira, main kira ni lah. Cyclist, 1 tadi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so far ada 8 cyclist. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, lama. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oi, oi, oi. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hey, tepi sikit. Duduk tengah jalan. Sedap dia. A few moments later. Belum sampai atas lagi. 27, 98, 99, 100. 101. Pakcik tak pakai helmet, cik. Hai. Oh, hey, ni macam mana aku nak kira? Ni rasanya 100 200. Ui ua a tinteng walau bi be be be. Hey bro. Haiya. Cuba. Ya. Yeah. Okey. Okey. Okay. Safe right. Okey. Okey. Okay. Hey. Seorang ah. Ha, seorang je. Ya bro. Oh, okay. Aku jalan. Hey bro. Ya ke tadi. Hey. Hey bro, elok-elok eh. Okey, okey. Woi, ni timing apa? Timing macam ni. Okey, ciao. Okey lah. Tadi yang Duke 390 tu tadi, dia down tadi. Aku tak tahu ke area mana dia jatuh. Habis lah enjin dia bocor ke. Minyak hitam keluar. Anyway guys, thanks for watching. Ciao.